Croissant ya, kita adonannya buat sendiri, jadi lebih gurih, terus manisnya pas. Biasanya yang pada suka karena itunya sih nggak terlalu manis, tapi pas gitu adonannya. Terus kriuk, renyah, terus olesannya kita juga pakai bumbu sendiri, bumbu rahasia yang beda dari yang lain. Jadi itu ada olesannya sendiri, pas sebelum dimasukin ke panggangan waffle itu kita oles dulu. Biasanya kan yang kalau itu kan pada umumnya pakai gula, kita ada racikannya sendiri yang bikin adonannya jadi lebih enak, terus rasanya pas, nggak terlalu manis dan gurih juga ya. Kalau waffle itu harganya 25, itu isinya 4, kita ada 4 varian rasa, ada karamel, terus Nutella, strawberry, sama choco crunch. Jadi iya beda, kalau mau nyoba boleh silakan kesini. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.